Ancang buang lagi ke bapak. Pak pisau. Hei, Mas, tolong kamu nih. Hah? Seorang lelaki bertindak mengacukan pisau kepada anggota polis yang cuba membantunya selepas kereta yang dipandu terbabas di jalan expressway Samarahan Kuching berhampiran sebuah pusat membeli belah di Kota Samarahan, Sarawak semalam. Ketua Polis Daerah Kota Samarahan, Deputi Superintendent Jaimie Hussein berkata, lelaki berusia 24 tahun itu bagaimanapun dapat diberkas dengan bantuan anggota bomba yang turut berada di lokasi. Dalam kejadian sekitar jam 11.35 pagi itu, bilik gerakan ibu pejabat polis daerah IPD Kota Samarahan telah menerima maklumat daripada orang awam memaklumkan sebuah kereta jenis Pro 2 Myvi telah terbabas di jalan expressway Samarahan Kuching. Anggota MPV yang tiba di lokasi cuba membantu pemandunya sebelum diacukan pisau. Lelaki itu kemudiannya cuba ditenangkan pihak berkuasa namun gagal memberikan kerjasama. Siasatan awal mendapati pemandu kereta dipercayai berada di bawah pengaruh dadah namun keputusan ujian air kencingnya adalah negatif. Sebilah pisau pemotong sayur yang digunakan dalam kejadian itu telah pun dirampas. Lelaki itu kemudiannya ditahan reman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 427 dan Seksyen 506 Kanun Keseksaan serta Akta Bahan Kakisan dan Senjata Berbahaya. Ancang buang lagi ke bapak. Pak pisau. Hei, Mas, tolong kamu nih. Hah? Saya mau tolong kamu tarik ke atas. Saya mau apa-apa kamu. Bawa. Cik. Mas, Cik. Ya, ya, lo. Buang pisau kamu, Cik. Pisau barang, Pak. Sok. Buang, Cik. Buang, Cik. Pisau, Cik. Buang, Cik. Sok yang muka sayur. Ah, ya butuh kena ya macam lah. Kita rumah tolong kita kamu cek. Buang. Kamu dah sakit dah. Buang pisau. Kenapa sekarang? Gua mau lu kerja sama gua. Kalau lu mau hidup lama lah. Aku tak takut mati. Dia bawa pisau pun, dia bawa pisau. Nah, lu enggak? Nah, masih bawa pisau ya? Nah. Ya, lu biar ya. Bomba mau lancitnya dengan air ah. Gila, lihat tu. Woi, sao buaya?